Аю на обри. Раскрыто голову с ним остался. Болтает. Затачиков сейчас уже на выбор. На выбор Рашечки не огрызается. Болтает. На бумаге не панчеры. Все равно остается. Fighter talagang inaayaya si ano Pagala at nakalan pa siya ng 1-2 oh, nakalan pa siya kaya mo yan? Nah, ini dia sahabat olahraga, duel yang sangat memberikan warna lain, berbeda dengan gaya para petinju yang semestinya. Para penonton pun nampaknya banyak yang tertawa merasa terhibur. Tentu ini bagi yang mendukung petinju yang bercelana warna oranye. Namun di sisi lain, mungkin banyak yang merasa dongkol karena melihatnya petinju yang bergaya ini. Petinju ini, tingkah dan gayanya yang ngece, seringkali meledek lawannya. Nah, bahkan petinju dari Thailand ini sudah pernah melakoni duel dengan petinju-petinju ternama dari Indonesia, yaitu Daud Jordan, yang pada akhirnya harus menyerah di awal ronde ke-6. Kemudian dengan Devri Palulu, petinju ini pun juga pernah duel, dan petinju ini pun kalah angka. Nah, kali ini, dia berhadapan dengan Albert Pagara, petinju dari Filipina. Ya, tepatnya pada Juli 2017 yang lalu, Albert Pagara ini, petinju dari Filipina, berhadapan dengan Aikawi Kamane, petinju dari Thailand. Petinju dari Thailand yang banyak gaya di atas ring seringkali memprovokasi lawannya. Aikawi Kamane namanya. Iya, Aikawi Kamane ini petinju dari Thailand bertarung layaknya seperti komedian di atas ring. Yang dia tunjukkan berperahu dan melakukan beberapa hal yang lucu membuat penonton tertawa. Namun Pagara ini yang berada di pertarungan comeback kedua sejak kekalahannya dari Cesar Juarez menunjukkan pertarungan yang lebih baik kali ini. Pertarungan comeback pertamanya tidak begitu dominan, namun kali ini dia lebih bersemangat untuk membuktikan bahwa dia masih kembali ke jalur kemenangan. Nah, di ronde keempat, Pagara ini mendaratkan kombinasi yang diikuti dengan hook kiri ke badan yang mengakibatkan knockdown. Akhirnya pun penonton kaget dengan apa yang terjadi. Aikawi Kamane, petinju dari Thailand ini sedang showboating. Lalu tiba-tiba dia terjatuh dan dia tidak bisa bangun. Mereka bahkan memasukkannya ke dalam tandu. Ini adalah knockout pertama yang dicetak oleh Pagara sejak kalah dari Juarez. Nah, kalau seperti ini gimana ya? Nggak sesuai dengan gayanya.